Ya, balik lagi sama gue Kaucu. Bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bulan puasa minggu depan, baru bulan puasa. Jadi videonya dibuat sebelum bulan puasa, dan gue pengen ngebagiin bagaimana caranya menikmati es krim. Atau kita bisa sebut video ini adalah tutorial makan es krim buat yang belum tahu. Dan yang gue makan saat ini adalah es krim baru dari Cornetto Walls Boba Brown Sugar, which is ini nggak di sponsor, tapi kalau mau ada yang sponsorin silahkan. Jadi gimana cara kita makan es krim? Yang pertama-tama adalah harus ada es krimnya. Terus lihat expired date-nya 12 Juni 2022. Oh, masih lama. Ya. Ini boba. Kayak banyak banget yang ingin boba ya. Gue beli ini karena ya gue penasaran aja. Es krimnya terserah es krim apa aja. Cuman ini salah satu yang jadi. Dan video ini saya upload di hari pertama puasa jam 12 siang. Puasa masih minggu depan. Saat ini saya belum, ini belum waktunya puasa. Jadi ya, mari kita makan. Ini dibuka dulu. Terus pastiin es krimnya beneran. Kalau kita buka, bentuknya seperti ini, kan? Dan kita tinggal makan aja. Inilah cara makan es krim. Biasanya sih gue kalau makan es krim gue jilat dulu biar tahu rasanya. Begini ya. Yang ini enak, lumayan sih. Aja pastiin kalau kamu sudah berumur jangan digigit karena ngilu. Tapi gue cobain kali. Buat yang giginya sensitif, jari tolong jangan dikeruk. Gak enak soalnya. Gak bisa nikmatin, jadi dijilat aja. Cuman ya, ada boba beneran. Sampai jumpa lagi di catatan seorang batu.